Kamu nggak ikut nanti sore? Nanti sore ada apa, John? Lomba 17-an lah, masa kamu nggak tahu? Dapat info dari mana? Dari grup komplek. Aku lo nggak punya HP. Kasian kamu. Mau kemana anak-anak? Mau berangkat sekolah, Pak. Lululululul. Hari ini tanggal merah. Tanggal merah apa, Pak? Hari ini, tanggal 17 Agustus, anak-anak. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh iya ya? Jangan Pak lupa, nanti sore ada lomba di komplek kita. Ya, siap. Yaudah, Bapak pulang dulu, Gi. Gi. Ya udahlah, aku pulang duluan ya. Mau latihan buat nanti sore. Ya udah, aku juga. Ji, kamu ingat nggak hari ini ada apa? Hah? Ada apa emang ya? Kalau aku ingat, aku nggak tanya kamu, cu. Ya juga ya. Stop, ada Pak RT. Papa. Kalian, ada apa? Besar mau tanya, Pak. Iya, Pak, saya mau tanya. Hari ini ada apa ya? Hari ini hari Kamis. Ya tahu, Pak, kalau hari ini hari Kamis. Maksudnya, ada kegiatan apa? Si. Tak ingat-ingat dulu ya. Udah ingat, Pak? Kalau nggak salah, ada... Udah, Pak. Oh iya, sore ini ada lomba. Nah, itu. Nggak sopan kebi. Ya, sama-sama. Ya udah, aku pulang dulu ya. Nggak mampir dulu. Boleh. Loh, Ci, ngapain kamu di sini? Katanya tadi suruh mampir. Aku lo cuma basa-basi. Ya udah, mau minum apa? Terserah aja deh. Sayang. Woi, dipanggil dari tadi juga. Ah, apaan sih? Orang lagi asik joget juga. Aji minta minum tuh. Mau minum apa kamu, Ji? Terserah aja deh. Oke. Nih. Makasih ya. Rasanya kok aneh ya? Udah minum aja. Mau makan gak? Enggak deh, tiba-tiba perutku mules. Lah, kalau mules, pegang batu aja. Apa hubungannya? Ya kata orang, kalau pegang batu, mulesnya jadi hilang. Masa sih? Yaudah sini batunya. Ah, beneran hilang mulesku. Lah, kok cepet? Jangan-jangan... Coba berdiri, Ci. Kenapa? Kamu mencret, Cu. Hah? Masa sih? Iya, aku mencret, Cu. Kenapa dijilat? Pulang dulu ya. Ci, motormu. Biarin aja lah, ntar sore juga kesini lagi. Nah, dengan latihan begini, aku pasti menang. John, mana ada lomba makan kerupuk pakai nasi? Loh, Leh? Latihan, harusnya kerupuknya digantung, jangan dipegang. Hehe, sambil makan siang, Leh. Oh iya.
Kamu sejak kapan duduk di situ? Sejak pulang tadi. Ya ampun, Leh. Kenapa nggak pulang ke rumahmu dulu? Kamu lupa aku nggak punya rumah. Nggak dicari orang tuamu? Aku kan tim tu. Tim tu apaan? Ya, tim piatu. Astaga, Leh. HP nggak punya, rumah nggak punya, orang tua nggak punya. Terus kamu punyanya apa, Leh? Aku hanya punya semangat untuk menjalani hidup ini. Asyap. Yo, ayo wargaku yang sudah mendaftar lomba 17-an, segera merapat. Lo. Kok sepi sekali komplek ini? Warganya cuma 4. Mending Pak RT ikut sekalian, biar genap 5. Leh, 5 itu ganjil, bukan genap. Ya gini, sekolah cuma sampai assalamualaikum. Langge. Jangan gitu, dia tim tu. Hah? Tim tu apaan? Ya tim piatu. Yaudah, saya ikut meramaikan. Kalau menang, hadiahnya apa Pak RT? Rahasia. Ah. Ya langsung kita mulai lomba yang pertama, lomba makan kerupuk. Tiga, dua, satu mulai. Maksud kamu apa? Soalnya juara pertamanya dan dilanjutkan dengan Wilson juara keduanya. Ya, kita akan langsung ke babak final lomba kelereng antara Soleh melawan Wilson. Hah? Apaan? Lomba kok cuma 2? Diam kamu, kalah kok berisik. Pak Rete juga kalah. Ya juga. Ya, kita langsung mulai saja lombanya. Jadi senggol-senggolan ini di antara keduanya nih. Tampak sekali proses segera memimpin. Hore, aku menang. Selamat sore, kamu menang. Dan sebagai hadiahnya, tak bilangin mamaku kamu. Ma, ini kunci rumah buat kamu. Saya dapat rumah, Pak. Nah, namanya rezeki anak soleh. Itu kan rumah saya. Kamu cupu banget sih, sama bocil aja kalah. Eh,